Hot FM. Okay, Poju, apa khabar? Ya, yeah, baik, alhamdulillah. Projek terbaru? Izu, sekarang ni baru habis untuk program buat host. Ada 3 program baru settle and then lepas ni baru masuk. 3 program hosting? Patutlah aku tak ada job pagi tahun ni. Eh, tak. Bukan TV3 punya. Tak kira lah. Sekarang ni nak main satu game namanya Muka Emoji. Muka Emoji, okay. Muka Emoji. Oh, Muka Emoji? Yes. Oh, right. So kita just nak test reaksi muka tu dengan situasi yang kita akan bagi. Okay, so situasi yang pertama, tengah mood marah ni, tapi tiba-tiba masa meet and greet fans, kita nampak ex kita datang. Bini kat sebelah. Okay. Okay, itu reaksi tu. Reaksi muka tu. Ya. Hai, berminat Poju. Tiba-tiba nampak ex kita datang. Wow, walaupun bini di sebelah. Muntah. Muntah kat bini. Bukan. Muntah dengan ex selalu. Wow. Terdengar kawan baik kita kata benda-benda yang tak baik belakang kita. Oh. Okay. Tak ada reaction rasanya, terus tumbuk je. Rasanya kalau macam tu tak ada reaction, terus tumbuk je muka dia. Kawan baik pun sanggup bergaduh, bertumbuk. Tumbuk je lah. Kalau dah belakang kita dengar, kita dengar kot dia bercerita. Fake. Tapi tak ada, biasanya kita tak tumbuk. Kalau kita dengar, terus caw je. Lepas tu tak jumpa dah. Okey. Kita ada RM1 je ni. Ha? Tapi ada orang macam, belanja aku tengah tak ada duit. Tapi dah hati kita baru RM1 ni. Oh. Sebab sebelum hujung bulan ni, baru 15 bulan ni. Bagi je lah. Bagi je. Habis kita nak apa? Tak apa. Rezeki tu, kalau RM1 bukan untuk kita je. Kongsi-kongsi. Aku susah lah orang hashtag positif selalu ni. Luta kan? Bermimpi, kita tengah tidur. Ha? Bermimpi bercinta now-now dengan orang yang paling kita idamkan. Okey, dia tengah tidur, dia cuba macam mimpi. Apa tu? Kenapa kau macam sawan? Tengah mimpi mana? Tahu muka macam mana? Okey, bercinta now-now. Oh, okay. Orang yang kita idamkan. Okey, buka-buka mata, okay. Alhamdulillah. Nampak? Member kita ni tengah luar perasaan kita. Okay. Kau dengan member kau. Okay. Member tengah macam luar perasaan. Luar perasaan sedih sangat ni. Tapi bau badan dia buat cakap lu tengek. Eh, aku sedih lah. Aku punya hati aku hancur. Dia kenakan. Aku tengah sedih ni. Aku tengah dengar sedih juga. Sedih. Tak ada nafas. Hembus. Hembus semua. Semua hembus. Aku tengah. Itu je. Kata-kata untuk supporters Poju. Alright, thank you so much kerana support Izu daripada dulu sampai sekarang. Thank you so much and jangan lupa gunakan social media ke arah yang lebih positif. Jangan ada benda-benda negatif. Kalau ada benda yang negatif, masuk ke dalam kita punya page, block je, delete. Dan kita pula jangan mulakan benda yang negatif. Kalau kita tak suka tengok benda tu ataupun bila kita buka satu page tu, kita tak suka tengok macam geramnya, gatalnya tangan kita nak tulis benda-benda yang mengarut. Jangan, delete je. Kalau kita tak suka, kita tak payah follow. Okay? Hashtag positif selalu. Sama dengan Poju dalam kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara hari ini. Hot FM.